selamat datang di channel Sherly Trulianis. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa di subscribe dulu ya. Selamat menonton. Enjoy. Kali ini kita akan melihat di Jalan Jenderal Sudirman pemberlakuan sosial berskala besar alias PSBB yang ada di Balikpapan. Nah guys, sebelah kiri kita ini ada Rumah Sakit Pertamina Balikpapan.
Nah guys, untuk simpang lampu merah Kodam ini nggak ada penutupannya ya guys, PSBB. Nah, di sini yang sebelah kiri simpang lampu merah ke arah Gunung Malang juga ditutup ya, guys. Nah, depan ini juga kalau dari arah Jenderal Sudirman mau masuk ke arah Dam, kalau yang mau ke Jalan MT Haryono ini ditutup ya guys. Nah, kena PSBB. Oke, terus kita lanjut. Kita ke kanan ke arah bandara. Setelah ini kalau mau ke arah bandara ini tidak ada PSBB-nya ya guys. Hanya sampai situ saja. Oke, untuk Jalan Jenderal Sudirman-nya untuk PSBB hanya ada beberapa tempat aja untuk khusus Jalan Jenderal Sudirman di balik papan. Sebelah kanan ini kita ada Mall Iwok juga ditutup. Kecuali mungkin supermarketnya guys. Soalnya punya ayam tuh duitnya warna anunya warnanya ini. Duitnya itu kan warnanya hijau. Kontras. Yeah.
terjadi pemberlakuan PSBB di Jalan Jenderal Sudirman. Karena Jalan Jenderal Sudirman tuh berakhir di sini. Hai semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol merah subscribe, kemudian klik tombol loncengnya, dan jangan lupa klik juga tombol jempol ke atas tanda kamu suka, dan jangan lupa di-share ke teman-teman. Terima kasih.